Dari Kapolsek Kecamatan Keraton, Pak Sunaryanto. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil. Yang saya hormati Ibunda kita, Koordinator Wilayah Jogja Selatan, PAUD TK dan SD. Bapak Ibu siap dan rajin belajar serta giat. Suatu hari, Citi Laras bermain di hutan dan menemukan sebuah telur. Dia membawa telur itu ke rumah dan merawatnya. Telur itu pun menetas. Citi Laras senang bukan kepala. Dia rajin memberi makan ayamnya dan segera menjadi seekor ayam jago yang gagah. Saat Citi Laras memandikan ayam itu, tiba-tiba ayam itu berteriak. Tuanku bernama Citi Laras. Tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Citi Laras terkejut mendengar suara ayam jagonya. Hah? Apa yang kau katakan itu? Dia pun melaporkannya pada ibunya. Sang permaisuri akhirnya menceritakan semua tentang kenapa mereka bisa terlantar di hutan. Citi Laras menjadi marah mendengar cerita ibunya. Dia bertekad hendak membalas dendam. Sama ayam jagonya, Citi Laras yang masih remaja pergi ke kota. Dari berbagai ajang adu ayam, Citi Laras selalu menang. Segera saja ayamnya menjadi terkenal. Berita ini terdengar di telinga Raden Putra. Beliau menjadi penasaran dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari Citi Laras. Siapa Citi Laras itu? Pengawal, coba cari dan bawa dia ke kerajaan. Baik Baginda Raja, hamba akan bawa Citi Laras ke hadapan Baginda segera. Citi Laras pun sampai di istana bersama ayam jagonya. Raden Putra heran dengan sikap Citi Laras yang sopan layaknya seorang bangsawan. Beliau pun menantang ayam jago Citi Laras untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Citi Laras, saya menantang ayam jago yang kau miliki bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apa kau bersedia? Tantangan Raden Putra diterima Citi Laras. Tapi Citi Laras memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun Paduka, saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini. Raden Putra terkejut dengan permintaan Citi Laras. Jika ayammu yang kalah, apa kau bersedia memberikan ayam itu pada? Citi Laras mengangguk. Saya bersedia Paduka. Raden Putra tersenyum. Dia menyanggupi permintaan Citi Laras. Lagi pula ayam Citi Laras tak akan mampu mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Maka pertandingan pun dimulai. Ayam Citi Laras semula hanya menghindar saat ayam kerajaan menyerang. Namun saat ayam kerajaan mulai kelelahan,